akan berkegiatan mengepel. Nah, peralatan yang kita gunakan untuk mengepel yaitu kain pel dan ember yang berisi air sabun pel. Oke, lalu yuk kita mulai kegiatannya. Nah, pertama kita masukkan kain pelnya ke dalam air seperti ini, lalu diangkat dan hap. Ini kita bagi dua ya supaya memerasnya mudah. Nah, kita peras. Satunya. Itu tadi kegiatan mengepel. Adik-adik bisa mencobanya di rumah ya. Selamat berkegiatan.